Peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan adalah komitmen dari pimpinan dalam hal ini, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator prodi yang akan menjadi role model dalam mewujudkan WPK dan WBBM. Role model bukan saja dalam bidang akademik seperti pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan kemasyarakatan dan organisasi profesinya. Untuk mempercepat perwujudan WBK dan WBBM, biasanya terjadi resistensi dari karyawan. Untuk mengurangi hal tersebut, dilakukan pendekatan pimpinan dalam bentuk menyambut Ramadan, halal bihalal di kantor dan di rumah pimpinan. Fakultas Keperawatan Universitas Riau membentuk juga agen perubahan yang berfungsi sebagai agen perubahan bagi komunitasnya masing-masing. Agen perubahan ini membuat rencana aksi dalam menunjang budaya kerja dan pola pikir. Penataan tata laksana. Dalam penataan tata laksana, ada tiga aspek utama, yaitu 1. Penyusunan SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis, penerapan dan evaluasi SOP. 2. Penggunaan IT seperti penerapan e-office.
3. Keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Ada 6 aspek dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. 2. Pola mutasi. 3. Pengembangan pegawai. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik. 6. Sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas, diperlukan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, penyusunan perjanjian kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam penguatan akuntabilitas. Dimulai dari penyediaan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, ada indikator kinerja utama, serta laporan akuntabilitas yang informatif. Penguatan pengawasan. Terkait penguatan pengawasan, ada 5 aspek, yaitu 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan SPIP. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing system. 5. Penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Fakultas Keperawatan telah menyusun standar pelayanan yang diwujudkan dalam peraturan dekan. Memiliki gerai layanan terpadu, sistem layanan yang menggunakan IT. Moto pelayanan di gerai layanan terpadu adalah melayani dengan stetoskop. Salam tepat waktu, etos kerja, komunikatif, optimis, dan peduli. Fakultas Keperawatan memberikan penghargaan kepada petugas gerai layanan terpadu terbaik setiap semester. Terdapat inovasi pelayanan seperti buku pedoman new normal untuk dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Bimbingan konseling kejiwaan untuk COVID-19. Bantuan sembako, bantuan APD, fasilitas pelayanan difabel. Pada masa pandemi COVID-19, Fakultas Keperawatan Universitas Riau menerapkan protokol COVID-19, di antaranya memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memberikan hand sanitizer dan hand scoot. CBT untuk ujian mata kuliah, UTBK dan UKOP. ULP-STKA, penitipan anak. Penilaian kepuasan terhadap layanan. Testimoni masyarakat pengguna layanan. Maaf, dan mengganggu waktunya. Iyalah. Dengan siapa? Saya Irman Tabroni. Baik Irman, bagaimana pendapat Irman tentang gratifikasi di Fakultas Keperawatan? Baik, menurut saya, selama di Fakultas Keperawatan, saya tidak pernah memberikan gratifikasi kepada pihak manapun. Juga pihak layanan tidak pernah meminta imbalan kepada pihak manapun. Begitu, tidak pernah ya? Iya. Terus, bagaimana sikap Irman terhadap pembangunan zona integritas di Fakultas Keperawatan? Saya sebagai mahasiswa siap mendukung zona integritas di Fakultas Keperawatan demi terciptanya FKP unggul bermartabat. Maaf, Dek, mengganggu waktunya. Iya, Pak. Dengan siapa? Saya Rida Setiadewi. Oke, Rida. Bagaimana pendapat Rida tentang layanan publik di Fakultas Keperawatan? Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, saya sangat mengapresiasi dan sangat puas dengan pelayanan yang ada di Fakultas Keperawatan yang berbasis IT ini. Sebelumnya 3 hari sampai 1 minggu, namun saat ini hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Bagaimana nih sikap Rida dengan pembangunan zona integritas di Fakultas Keperawatan?
Saya sangat mendukung zona integritas yang ada di Fakultas Keperawatan demi terwujudnya FKP unggul dan bermartabat. Oke, terima kasih Rida. Sama-sama. Ikan bilis di bungkus kertas, kapal berlayar dengan BBM. Fakultas Keperawatan membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. FKP unggul bermartabat.